dan dia selepas itu ada digantung dan menerima itu. Nah ini bermakna bukan dia yang terlibat. Siapa terlibat? Apa yang saya difahamkan, ada orang tinggi dalam UMNO yang terlibat, bukan orang komunis, sehingga hari ini kes itu tidak diselesai 36 tahun selepas pembunuhan itu. Dan menteri dalam jabatan Perdana Menteri yang menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam satu peringkat, yaitu dia akan memberi jawapan kepada saya mengenai apa yang saya berbangkit hari ini. Bolehkah saya dapat penjelasan? Dan jangan main-main, saya mau dapat penjelasan yang tepat. Selamat. Ya. Jangan main-main, Pak Mat. Terima kasih, Datuk Yang Berdua. Sebenarnya dengan isu yang disebutkan oleh Bukit Gurugor ni, ia merupakan satu kes yang begitu lama. Begitu lama, dan apa ni, isu ini dibangkitkan merupakan isu baru dalam apa ni. Jadi setakat ini tak ada maklumat yang ada di sini buat sementara itu. Jadi Tuan Speaker, menteri ini main-main. Bolehkah saya dapat penjelasan? Tidak tepat apa yang dikatakan tadi. Saya dah berbangkit perkara ini kerap kali semenjak tahun 1977 sampai baru-baru ini. I don't play the fool. Please answer. Tuan Ketua, saya rasa saya teruskan Datuk Yang Ketua. Tuan Ketua, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan isu hal ehwal immigration dan juga pendatang asing tanpa izin, khususnya berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Fatah, Yang Berhormat Toran, Yang Berhormat Ledang dan juga Yang Berhormat Kuala Langat, yang mana ingin berkaitan terhadap langkah-langkah yang diambil. Belum lagi habis dia sebelum yang perkara yang saya timbulkan mengenai polis belum dijawab. Boleh Datuk Yang Berhormat, nanti dululah, sekejap lagi biasa nak ambil isu ni dulu. Sebelum pergi ke immigration, yang ingin saya perjelaskan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menangani isu parti di negara ini. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menanganinya adalah seperti berikut. Pertamanya, mengadakan operasi penguatkuasaan secara bersepadu antara Jabatan Imigresen Malaysia, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, PDRM dan pihak berkuasa tempatan secara berterusan untuk mengesan, menangkap, mendakwa dan mengusir warga negara asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara di bawah Akta Imigresen 1999, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kedua, mewujudkan Mahkamah Session Parti di Depo Immigration untuk mempercepatkan perbicaraan dan pendakwaan kes-kes immigration. Ketiga, melaksanakan program yang bertujuan untuk mempercepatkan perhantaran pulang parti di mana parti melakukan kesalahan memasuki Malaysia tanpa pas dan permit yang sah dan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh pas, hanya dikenakan kompaun yang nominal tanpa perlu melalui perbicaraan di Mahkamah Parti sebelum diantar pulang ke negara asal. Yang ketiga, melaksanakan operasi bersepadu pendatang tanpa izin di Sabah mengikut keputusan Jemaah Menteri pada tahun 2008 di mana program pendaftaran parti merupakan sebahagian daripada operasi berkenaan. Di bawah program ini, majikan diberi peluang untuk mendaftar pekerja asing mereka yang tidak sah dengan membuat pembayaran levy untuk mendapatkan pas kerja yang akan menjadikan mereka sebagai pekerja sah. Ini bertujuan untuk menjaga kepentingan industri-industri di Sabah dari menghadapi masalah pekerja. Selepas tempoh program pendaftaran parti ini tamat, operasi penguatkuasaan akan dilaksanakan untuk
mendakwa majikan yang gagal mendaftar parti yang bekerja dengan mereka. Minta penjelasan. Menteri, isu parti sikit, Menteri. Boleh pulau isu parti sikit. Ya? Saya habiskan berkaitan dengan parti dulu. Sehubungan dengan kos pengusiran tahanan warga asing termasuk parti. Mengikut rekod Jabatan Immigration Malaysia, seramai 46,641 orang bagi tahun 2009 telah diusir dengan melibatkan kos berjumlah 10,746,159. Kos ini adalah ditanggung oleh Kerajaan Malaysia. Yang Mohd Putar Tan telah membangkitkan berkaitan masalah parti yang mana merupakan satu masalah yang serius dan mengganggu dari segi keselamatan dan environment di Sabah. Sehubungan dengan dakwaan ini tidak menafikan terdapat segelintir warga negara asing yang berada di negara ini yang menimbulkan masalah dari segi keselamatan dan environment. Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah melaksanakan pelbagai langkah dan tindakan bagi menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin di Sabah. Di antaranya, pertama, kawalan perbatasan darat dan perairan Sabah, iaitu pendekatan berlapis bagi mengawal kawasan perbatasan darat dan perairan Sabah. Yang mana dia nak kata habiskan soalan parti di jawapan dulu. Sebagai langkah pencegahan termasukkan parti ke Sabah. Operasi penguatkuasaan ke atas parti, iaitu operasi penguatkuasaan secara bersepadu yang melibatkan semua agensi penguatkuasa bagi mengesan, menangkap dan mengusir warga negara asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara seperti di bawah Akta Immigration. Bagi negeri Sabah, sebagaimana yang saya telah nyatakan tadi, telah memutuskan operasi bersepadu pendatang asing tanpa izin di Sabah dilaksanakan melibatkan agensi-agensi seperti Majlis Keselamatan Negara PDRM dan Jabatan Immigration. Program pendaftaran parti merupakan sebahagian daripada operasi bersepadu ini di mana majikan diberi peluang untuk mendaftar pekerja asing mereka yang beraksan penjelasan lanjut dengan membuat lebih dan lain-lain untuk mendapatkan pas kerja yang akan menjadi sebagai pekerja sah. Datuk Ketua, minta penjelasan maksud soal parti mana yang betul, Ketua Mesyuarat. Ya. Ya, terima kasih. Betul yang betul 36-12 mengenai perkara yang dikeluarkan yang boleh mengelirukan Dewan. Di malam menteri, boleh ya? Di malam menteri semasa tidak mahu menjawab apa yang dibangkitkan oleh Bukit Gelugur, mengatakan bahawa isu yang dibawa oleh Bukit Gelugur adalah perkara baru. Jadi dia tak mahu jawab. Dan saya masih ingat Datuk sendiri mempengerusi atau menjadi itu tidak masuk dalam pembahasan. Saya dengar. Maksud dia tu perkara baru, isu baru, tidak masuk dalam perbahasan tadi. Baik, sudah dibangkitkan, dibahaskan oleh itu saya belum minta perbahasan, tapi tidak masuk dalam perbahasan. Datang duduk dan balik pula duduk dulu. Jadi saya minta isu parti saya dah faham. Saya dah faham, saya dah dengar yang malu. Jadi Bukit Gelugur berhak mendapat jawapan. Kalau tak jawab pun bukan kerana isu ni isu baru, tetapi kerana nak ambil maklumat lagi. Tetapi dia kata ini isu baru, betul jawab. Saya rasa ini memerlukan Dewan. Saya minta penjelasan. Saya soalan 36-12 ni cukup mendalami, Mak. Jadi soalan menteri tak nak jawab ataupun apa tu tidak termasuk dalam 36-12. Tetapi yang menteri cakap tadi bukan isu baru, kata dia. Bukan isu baru. Bukan dia kata isu baru. Bukan isu baru. Itu yang menteri dia kata. Ya, Mak. Jadi landasan yang Mak tu saya ingat kurang tepat. Kalau nak minta yang ya, minta penjelasan. Soal balik pulau dulu. Ya. Balik pulau dulu. Soal dia yang dulu. Bukan dalam perbahasan kita Mak. Balik pulau dia lepas tu bagi pulau. Boleh ya dulu. Saya lihat dari Mohd, balik pulau dulu. Lepas Putatan jemput Lalu Putatan. Lepas balik pulau baru Putatan. Okey, okay, Ketua. Lepas Putatan jemput. Saya belum selesai lagi ni. Saya menerima penjelasan yang dipertua. Tetapi saya sendiri mendengar, mungkin yang tua mendengar lain, saya dengar lain. Mungkin saya silap. Tapi saya nak minta kalau dibuktikan dalam handset, dia kata ini isu baru. Bukan bangkit daripada 36-12 yang Mohd. Dia kata 36-12 itu serius yang Mohd.
saya minta maaf lah ya, Mat. Jangan gunakan peraturan dan situasi yang salah.